Halo halo semuanya, selamat datang kembali di channel kesayangan kalian semua. Tentunya di channel Beyond Gaming ya guys ya. Dan untuk video kali ini dadakan aku baru banget selesai kerja. 1 menit setelah aku kelar kerja ada update di game Tenno ya guys ya. So basically after working, 1 minute after working the game is update. So I'm super excited to review this event guys ya. Aku sangat-sangat gak sabar nih untuk mereview akun ini ya, untuk mereview event yang ada di game Tenno. Karena ini habis update beberapa waktu aja. Dan kita bakal coba setting dulu ya. Tapi sebelum setting kita bakal lihat-lihat dulu nih guys ya. Oke, di sinilah tampilan Valentine Event 2024 ya, teman-teman ya. Di sini ada logo stamina, di sini ada gambar bosnya dan juga ada background untuk eventnya ya. Di sini ada difficulty-nya. Jadi kalau okay, di sini ada penjelasannya ya, teman-teman ya. Choose your challenge wisely. The difficulty you select significantly impact your point. Okay. Oke lah kalau begitu teman-teman, aman sih harusnya ya. Oh, berarti kita suruh ngumpulin poin teman-teman ya untuk mendapatkan tadi. top 5. Beda lagi dia. Oh, berat ini top 5, guys. Oh, ini ada hadiah-hadiahnya teman-teman ya. Kalian bisa cek sendiri dan di sini kita bisa team up ya. Nanti aku jelasin pokoknya satu per satu. Oke, jadi di sini per poin isi bakal dapat 8 poin doang untuk di rewards-nya. Untuk hard itu dapat 15 poin dan untuk yang ekstrim dia nambah 30 poin, teman-teman ya. Dan di sini ada mode alliance. Tadi sih di bawah sini ada tulisannya atau ada logo untuk team up bersama temen. Kalian bisa ngajakin temen kalian untuk team up. Itu buat apa kalau team up? Supaya nanti kalian ngebantu di rank ya. Nah, ngebantu di rank kayak gini guys. Udah 78 aja ini guys ya. Contohnya adalah seperti ini. Dan nanti aku bakal bantu. Paling aku bakal coba di hard dulu. Kayaknya susah deh guys ya. Oke, untuk eventnya kayak gini. Kalian bisa beraliansi dengan teman kalian. Dan ini ada stamina. Untuk refill staminanya masih sama kayak event kemarin, yaitu 10 per hour ya. Dan di sini juga ada tampilan untuk beli packnya, jadi kalian bisa coba di situ. Dan kita bakal setting jutsu terlebih dahulu ya teman-teman ya. Oke, ini udah bener. Terus kayaknya ini kita ganti aja pakai apa ya guys, enaknya guys ini kali ya. Oke, kayak gini aja guys. Kita bakal coba team up di mode hard ya. Let's go, Valentine Event 2024. Let's go, wow. Charmed Knight. Musuhnya cakep juga nih. Lovely Sony, barrier. Aku bawa disperse gak guys? Aku lupa bawa disperse guys. Wait, I got some mistake. Because I don't bring apa ya yang perlu kita ganti guys? Kayaknya ini nggak perlu deh. Perlu nggak ya? Aku bingung guys, serius guys. I need the disperse guys, disperse ya. Udah nih, kayaknya kayak gini aja dulu guys, nanti bisa diganti deh. Oke, let's go hard. Wrapping up Beyond Gaming versus Lovely Sony Charmed Knight. Oke. Kita juga bakal pakai itu dulu guys. Emang lu doang yang punya? Anjay. Guard. Apa nih? Woi, disperse. Wow. Oke. Gitu cara mainnya. Oke. Nice, critical. Tapi nggak terlalu tebel sih guys nyawanya guys. Sabar ya, santai dulu ya. Santai dulu gak sih guys? Kita ini aja dulu. Water cake. Alright, nice. Prison and stun. Kita berhasil nge-stun musuh nih teman-teman ya. Backgroundnya ada animasinya guys. Keren parah ya. Let's go. Nice. Tapi tebel-tebel banget ya yang
kanan kirinya ya. Gila 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 gila. Oke lah, enggak apa-apa guys, santai aja. Santai aja enggak sih? Ini lumayan berat sih guys, serius guys. The Tournament Knight has a lot of HP guys ya. Enggak apa, santui saja. Kita bakal bakar-bakar dulu nih. Let's go. Lovely Sony. Alright. Oh, it's so hard guys. Ini bener-bener hard ya. Hard mean hard. I don't know what about the extreme one guys. I think it will going crazy guys. Kayaknya ini bakal sulit ya yang untuk mode extreme guys. Tapi gak apa-apa lah ya, santai aja lah ya. Oke, okay, nice. Kita bakal pakai, kita stun lagi deh. Gak apa guys, ini lumayan berat nih yang tengah nih ya. Woi, purify. Oh no, chaos. Oke lah, kalau begitulah. Protection. Oh no, it's so hard guys. Aduh, I think I need to bring strengthen maybe. Apa kita harus membawa strengthen guys? Kita pakai ini lagi guys. Let's go. Oh nice. I don't know which better guys, nyerang yang ini dulu atau yang tengah dulu. Aku masih belum tahu nih ya. Let's go. Alright, burn. Dodge, nice. Oh no. Oh, barrier. Let's go disperse guys. Let's go. Die. Oh, got it. Kena guys. Kita tinggal lawan percilan-percilan nih. Ini proteksinya berapa persen lagi aku nggak tahu guys. Coba kita pakai ini dulu ya. Let's go use this guys. Sing, nice. Guard. Anjay. Oke, okay. It's not 100% protection guys ya. Jadi aman aja, ini nggak 100% protection kok. Kita pakai dulu ya. Right, nice. Gak masalah, santui saja. Beresisted. Beh, cakep banget tuh. Let's go stun. Oke, okay, nice. Alright. Let's go use God of Wind guys ya. Untuk mereset cooldown kalian. Kayaknya ini aku pakai strategi yang salah deh, tapi gak apa-apa lah ya, santai aja lah. Oke, okay, kita bakal stun yang bawah kayaknya. Let's go. Oke, okay, kena, kena, kena. Oh, nice. And let's go, bakar lagi dia guys. Bakar, bakar ya. Bakar bang. Ini lumayan sulit loh, bosnya loh guys. Gak segampang yang kemarin itu. Yang kemarin gampang banget sumpah serius. Bedeh. Ya ampun. Masih aja dia begitu guys. Let's go. Damn. Oh, I think we should use damage guys ya. Kayaknya kita harus main damage deh kalau untuk ngelawan yang hard ini guys. Karena lumayan sulit guys. Oh this one ya. Oke, okay, nice. Lumayan berat sih, tapi seru-seru. Overall seru guys, bosnya cakep-cakep. Dan bagus lah untuk kalian coba intinya ya. Oke, okay, gak apa-apa, santai. Oke, okay. Agility-nya gila guys. Sumpah guys. Nice. Oke, okay. The second down. Berat juga nih lawan ini orang guys.
Nice. Oke. Terus kita langsung ini saja. Kayaknya kita harus bener-bener main damage, guys. Sumpah, guys. Tuh. It's easy, guys, with only basic attack, guys. Cuma pakai basic attack aja gampang ini, serius. Tuh. Easy kan? Cuma kita tadi nyobain ke yang tengah jadi lama gitu ya, tapi gak apa-apalah. Oke, kelar juga akhirnya ya. What is P, guys? What is P, guys? Aku gak tahu ini ya, tapi di sini dapat XP 6125 dan juga dapat gold ya. Itu bisa untuk kalian farming tentunya, guys. Karena di sini dari segi XP-nya juga gak terlalu banyak, jadi bisa untuk kalian coba ya. Coba. Rewards. Wih, kok dapat 50 sih? Nah, nanti di sini kalian bisa ngeklaim satu persatu ya, teman-teman ya. Kok dapatnya 50 ya? Aku nggak tahu tuh, guys. Tapi kalau yang di poin berapa ini? Tuh, Beyond Gaming and Dian Salosa ya, rank 1 ya. Oke, teman-teman, jadi caranya kalian nanti bisa langsung klaim aja, di sini juga bisa langsung klaim dan di sini langsung bisa klaim. Kalian bisa dapetin reward-reward yang tersedia di sini dan good luck untuk kalian semua intinya. Dan semangatlah untuk dapetin baju, guys. Ini bagus, guys, bajunya ya. Baju yang dipakai sama ini ya. Boobies. Oke, oh. Ternyata sekali battle yang ini 40 ya. Guys, berapa 20 berarti ya untuk yang hard ya. Soalnya tadi kita udah sekali nih. Oke. Aku nggak tahu ini kenapa, guys, tadi ada tulisan begitunya ya. Mungkin error ya. Oke, teman-teman, untuk eventnya aku sudah selesai. Dan ada satu hal lagi yang baru di Tenno. Apakah itu? Di sini ada tambahan misi 1, 2, 3 dan sampai nomor 22 di sini ya. Dan aku bakal bikinin videonya besok pagi, teman-teman ya. Oke, jadi aku rasa cukup untuk video kali ini. Terima kasih sudah yang sudah menonton dan aku harap kalian enjoy dengan videonya. Semoga bermanfaat dan buru-buru deh kalian coba ya untuk mencoba event di game Tenno ini, teman-teman ya. Karena eventnya sangat bagus. Wah, aku udah nunggu lama-lama akhirnya rilis juga, teman-teman ya. Oke, jadi cukup sekian dulu untuk video kali ini dan sampai jumpa lagi di next video, guys. Thank you and bye-bye. Terima kasih.